Alamat utama nak jadi juara semua. Dah 30 tahun tidak jadi juara, itu memang komitmen kita agak tinggi lah. Kerajaan Sarawak agak tinggi komitmen dia. Dan dari segi peruntukan mungkin sekitar 20 juta lebih lah. Sarawak menyasarkan 70 pingat emas untuk edisi kali ini. Jadi bagaimana persediaan atlet setakat ini and untuk semua jenis sukan yang akan dipertandingkan? Adakah ia memberi sebarang tekanan kepada pengurusan, kejurulatihan atau dari segi pengurusan? Okey, untuk semua kali ini memang ada 37 acara, agak banyak lah. Dan acara banyak pun, pingat pun banyak ditawarkan, sebanyak 488 pingat. Dan memang dari segi tekanan memang ada lah. Dari segi mana-mana negeri pun dia ada tekanan masing-masing lah. Tapi untuk kontingen Sarawak, kita dah ready lah. Kita dah bersedia, kita dah buat persiapan awal lah. Selepas diumumkan selaku Tuan Rumah Sukmar pada 16 Mac tahun 2023, kita dah buat rangka kerja sendirilah. Yang paling kita berjumpa dengan persatuan kita lah, Persatuan Sukan di Sarawak, untuk bertanya tentang persediaan sukan masing-masing. Contohnya sukan-sukan yang ada atlet ataupun tiada atlet. Dan memang kita ada buat perjumpaan dengan persatuan, dan pada masa sama kita lihat rekod kita lah, rekod atlet-atlet yang pernah beraksi untuk Sukma tahun 2022 masih ada, tidak ada, ada yang dah lebih umur. Dan pada masa sama kita melihat program pembangunan sukan kita memang ada melahirkan pelapis-pelapis baru lah. So memang kita bersedialah untuk Sukma 2024. Dan ini merupakan peluang kemasan lah untuk kontingen Sarawak untuk menjadi juara keseluruhan. Because kali terakhir kita jadi juara tahun 1994. Dah 30 tahun lah, satu jangka masa yang agak terlalu panjang lah. Dan kita pernah hampir-hampir juara tahun 2016, dan kita tewas saat akhir dengan pihak kontingen Selangor. Tapi kali ini 2024 kita rasa kita lebih bersedia, dan kita banyak membuat kajian lah, tentang persiapan kita, kenapa kita kita gagal mencapai sasaran pada Sukma yang lepas, mungkin atas faktor persiapan atlet lah. Dan kali ini persiapan kita lebih awal. Kita ada pegawai pembangunan sukan khas untuk menjaga sukan kita sendiri, pegawai pembangunan sukan. Dan kita melantik jurulatih-jurulatih baru bagi sukan-sukan yang ada potensi medal. Dan kita kumpul our atlet lebih awal untuk centralized training, untuk pastikan atlet kita bersedia. Dan pada masa sama pun kita mendapat semangat lah segi peruntukan untuk sebagai tuan rumah, persiapan kontingen Sarawak agak mencukupi lah untuk kita buat latihan, pembelian peralatan dan lain-lain lah. Saya rasa kita bersedia lah, dan jurulatih kita bersedia dan menunggu hari lah untuk semua. Okey tuan, jadi peranan dan juga fungsi Perbadanan Sukan Sarawak dalam penganjuran Sukma kali ini pula macam mana? Okey, untuk Sukma kali ini, Perbadanan Sukan Sarawak merupakan satu agensi badan berkandung di bawah Kementerian Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan. Kita di bawah Perbadanan Sukan Sarawak ataupun lebih dikenali sebagai SSC, kita ada dua peranan. Satu, penyediaan infrastruktur sukan untuk Sukma. Dan kita lihat infrastruktur apa yang ada di Sarawak yang sesuai untuk jadikan gelanggang untuk Sukma 2024. Itu peranan utama kita lah. Kita lihat sama ada facilities yang ada memenuhi syarat, memenuhi standard yang diperlukan untuk Sukma. Dan kalau ada facility pun, kita tengok facility tersebut sesuai, perlu di repair, perlu di naik taraf supaya lebih sesuai untuk Sukma. Itu yang kita buat lah, pemilihan facilities dan juga kerja-kerja naik taraf facilities yang ada. Dan yang fungsi kedua, Perbadanan Sukan di bawah saya sendiri, saya selaku pengurusi jawatankuasa teknikal dan pertandingan. Ini agak penting lah untuk pastikan setiap persatuan yang kita lantik sebagai penyelaras sukan melantik pegawai teknikal pertandingan masing-masing, dan membuat persiapan teknikal masing-masing untuk pastikan sukan itu berjalan lancar. Dan kita telah mengadakan beberapa siri mesyuarat dengan jawatankuasa teknikal pertandingan kita, melibatkan 37 sukan untuk melihat tentang persiapan dari segi kelengkapan, persiapan dari segi kemudahan-kemudahan di venue-venue sukan. Dan pada masa sama, dari segi jadual-jadual pertandingan, kita rangka bersama dengan jawatankuasa teknikal dan pertandingan sukan masing-masing. Itu tugas kita, dua tugas lah, facilities dan teknikal pertandingan.
Jadi ada sebarang cabaran tak yang dihadapi oleh Perbadanan Sukan Sarawak kali ini? Oh, cabaran tu memang ada lah. Sebab kita diumum jadi tuan rumah dalam jangka masa yang agak singkat. And then kita cuma ada masa kurang setahun untuk kita naik tarap facilities kita, upgrade facilities kita, dan juga kita pasal memilih lah facility yang terbaik. Dulu semua yang lepas kita menggunakan satu facility mungkin diadakan dua sukan. Tapi semua kali ini satu facility satu sukan. Sebab ada advantage sendiri lah. Supaya lebih lancar pengelolaan sukan tersebut lebih lancar. Dan satu stadium untuk satu sukan saja. So lebih mudahlah dari segi penyelenggaraan dan pengurusan sukan tersebut lah. Dan juga masa kita menjadi tuan rumah ni agak singkat. Kita kerja naik taraf, baik pulih fasiliti ke, cuma lebih kurang 5 ke 6 bulan untuk kita buat upgrading lah. Dan dengan faktor cuaca lagi, kadang-kadang tidak menyebelahi kita, ada kelewatan sikit lah dari segi penyiapan facilities kita lah. Dan some juga pembelian peralatan. Banyak peralatan sukan ni, kalau sukan menembak, sukan pelayaran, kena import daripada luar negara, akan makan masa agak panjang lah. Sampai lewat dan tidak memberi kelebihan kepada kita untuk mensesuaikan diri dengan menggunakan peralatan tersebut. Itu antara cabaran yang dihadapi oleh kami lah Sarawak lah. Kalau kita tahu kita jadi tuan rumah awal, kita dah beli awal. Tapi sebabkan lambat diumum jadi tuan rumah, kita kelewatan pembelian peralatan lah. Khasnya peralatan yang diimport dari luar negara. Cabaran kita juga. Jadi berapakah peruntukan kerajaan negeri kepada kontijen Sarawak kali ini dan juga mungkin keseluruhan ke? Okey, sin kita menjadi tuan rumah dan melibat dalam 37 sukan, dan memang peruntukan agak besar jugalah diberi oleh kerajaan negeri, sebab matlamat utama nak jadi juara semua. Dah 30 tahun tidak jadi juara, itu memang komitmen kita agak tinggi lah. Kerajaan Sarawak agak tinggi komitmen dia, dan dari segi peruntukan mungkin sekitar 20 juta lebih lah untuk tujuan latihan, untuk tujuan pendedahan. Exposure game kita bukan setakat di Semenanjung, tapi kita pergi hantar atlet kita keluar luar negara lah. At least satu sukan tu ada 5 ataupun 6 exposure game, sama ada di dalam dan luar negara. Memang agak besar lah perbanjakan untuk exposure game. Dan juga pembelian peralatan lah. Some peralatan kita, sukan kita yang agak dah usang kan. Untuk acara menembak, sukan menembak, sukan pelayaran, sukan lawan pedang. So, asal kita beli peralatan baru lah untuk sesuai digunakan untuk pertandingan. Dan juga pada masa sama kita melantik jurulatih yang baik lah. Untuk melahirkan atlet yang baik, kita kena lantik jurulatih yang baik lah. Pastikan jurulatih tersebut dapat membawa atlet kita, menjadikan atlet kita champion satu hari nantilah. Dan khasnya untuk semua kali inilah.